Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kesayangan Anda, channel Agus Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips untuk mengubah tampilan PDF atau gambar di PDF yang landscape menjadi potret atau potret menjadi landscape, sesuaikan dengan keinginan kita. Seperti biasanya, kalau PDF saya pasti menggunakan Micro PDF dan itu pastinya offline ya, nggak perlu online lagi. Oke, yang baru menemukan channel saya silahkan klik subscribe, like dan komen agar tidak tertinggal nanti ketika saya mengupload video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita kembali ke awal permasalahan ini. Cara untuk merubah tampilan atau mengubah dari landscape ke portrait atau dari portrait ke landscape. Oke, saya di sini punya file kumpulan ijazah. Kita buka. Di sini ada ijazah 5 lembar. Tampilannya seperti ini. Ada yang berdiri. Ada yang berdiri juga. Oke. Di sini kita akan merubah semuanya menjadi berdiri. Oke, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Yang pertama kita klik edit di sini, kemudian kita tentukan halaman berapa yang akan kita rubah. Di sini kita akan rubah berdiri semua ya. 2 berdiri, 5 berdiri. Oke, 4, 3 dan 1. Kita akan merubah halaman 1, 3, dan 4 agar bisa berdiri semuanya. Caranya edit, terus rotate. Di sini akan muncul pick rotate. Rotation ini ada 3 pilihannya, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Apa maksudnya 90 derajat ini? Berarti kita akan merubah atau memutarnya 90 derajat ke kanan searah jam. Jadi nanti ini yang atas ini akan di bawah, yang atas ini akan berada di bawah. Karena kita akan membuat ini di atas, maka kita butuh berapa ini? 90, 170 ya, 270 derajat. Kemudian di pick ring untuk all ini berarti semuanya akan kita rubah 270 derajat. Current pick berarti nanti hanya yang ada di tampilan ini saja yang akan diubah. First pick ini berarti halaman pertama, last pick ini halaman terakhir. Nah, ini yang akan kita rubah di pick, karena tadi yang akan kita rubah itu di halaman 1, 3, dan 4 yang akan kita rubah jadi berdiri. Oke, kita ketik 1, 3, 4. Untuk rotate, nah rotate kita biarkan yang even and old pick, kemudian klik rotate. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya semuanya akan berdiri. Oke, mudah, tanpa harus kita online kan, cukup dengan offline menggunakan Nitro PDF. Untuk linknya silakan download di deskripsi video. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.